bisa baru saja sampai. Beliau ini. And on top of everything, on behalf of PT Panasonic Gobel Indonesia and all the recipients of Panasonic Awards, we thank you very much. We thank VOA for having organized this event so beautifully. Thank you. No, so you want me to sing? Yes, please sing. Okay, thank please you. Sing. Tepuk tangan buat mereka berdua. All right, track number 3. This is what I sang in Asheville years ago. Terpesona aku melihat wajahnya, tatkala aku duduk di dekatnya. Sekilas seiring aku menyeberang, berperahu ke seberang sungai musik. Kan ku tegur ia, namun hati enggan. Tak sabar hati ingin menangkapnya. Namun seindah seribu kali sayang, sekilas nampak olehku senyumnya. Ombak pun datang, perahuku pun oleh. Tersentuhlah dia olehku. Terseduh tiba-tiba dia menoleh. Mulus. Namun sayang seribu kali sayang, sang bidu telah merapat ke pantai. Sama masyarakat Indonesia di Amerika. Terus acaranya dari VOA dibuat begitu sedemikian rupa, jadi kita bisa perform dengan kemampuan kita masing-masing. Luar biasa, terima kasih VOA. Mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia ada di sini bisa terhibur dengan apa yang disajikan tadi. Masyarakat Indonesia terhibur. Salam. Thank you. Telah merapat ke pantai. Sang bidu telah merapat ke pantai. Thank you very much. Thank you. Sekali lagi ya, kemana kita hari ini? Iya. Olga sendiri sekarang, Olga sendiri. Olga sendiri, Olga sendiri ya. Olga, kemana kita hari ini, Olga? Where are you going? Datang ke ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, kurang afdol kalau belum berkunjung ke White House atau Gedung Putih yang tentunya adalah tempat tinggal The Obamas. Meski tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam, Anjasmara punya kesan tersendiri dengan kunjungannya tersebut. Saat ini saya lagi di White House. Kita mau lihat The White House itu kayak gimana walaupun dari luar.
Bedanya sama di Jakarta, kalau di Istana Merdeka kita nggak boleh foto-foto di depan kayak gini gitu loh. Terus yang gue dapet dari sini adalah banyak banget dari perjalanan Panasonic Trip ini. Karena banyak belajar dari berbagai macam hal, jalan-jalan ke museum, bagaimana observe perihal kehidupan masyarakat di sini, dari suku Amish sampai yang di perkotaan. Terus bedanya sama di Jakarta, ya di sini lebih teratur lah. Jakarta masih perlu banyak perbaikan dan pembenahan. Yang lain yuk. Terus. Satu, dua, tiga.